Gelaran organ tunggal di Talang Buruk, Palembang terhenti setelah polisi dari Polsek Sukarami datang dan membubarkannya. Acara musik remix itu dilaporkan warga karena berlangsung hingga dini hari, yang berkedok acara 17-an dan dinilai mengganggu warga. Kapolsek Sukarami menerangkan pembubaran tersebut sesuai instruksi dan peraturan dari Kapolda Sumatera Selatan yang melarang organ tunggal karena rentan untuk penyalahgunaan narkoba, tindak kekerasan karena pengaruh minuman keras dan juga mengganggu Kamtibmas. Agar jera, polisi menyita peralatan musik yang selanjutnya diserahkan ke Satpol PP Kota Palembang. Adanya laporan dari masyarakat bahwa melalui bantuan polisi yang mana adanya kegiatan organ tunggal dalam hal ini yaitu dengan musik remix yang mengganggu masyarakat sekitar. Nah, setelah dapat mendapatkan laporan tersebut, kami Polsek Sukarami dan jajaran yang bergabung dengan pihak Satpol PP dan juga pihak TNI Polri, kita menindaklanjuti mendatangi TKP dan membubarkan dan setelah itu mengamankan peralatan perangkap-perangkapannya. Larangan gelaran organ tunggal dikarenakan menjadi menyumbang kasus narkoba dan tindak kekerasan menggunakan senjata tajam. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.